pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Halo. Oh, kalau mau lebih jelas ya, bisa langsung lihat tipsnya ya. Social Lover sudah ada di YouTube channel kita. Sudah ada di YouTube nih. Halo, halo Depok, apa kabar? Katanya Bu Tia nih yang selalu nonton kita setiap sore. Dan juga lagi hujan deras, waduh. Jadi gak bisa kemana-mana nih, daripada jajan, mendingan kita bikin sendiri masakannya di rumah ya, Social Lover. Oh ya, kali ini nanti lainnya tuh juga di-upload di YouTube kita gak sih? Pastinya dong Social Lover, makanya jangan lupa di subscribe ya Social Lover untuk YouTube channel kita. Selain video live, kita juga banyak loh tips dan video resep lainnya. Wah, pas banget deh, karena gak bisa keluar nih nonton YouTube channelnya saja sedap, udah banyak banget resep dan tipsnya ya Kak Indri ya. Ya, betul banget. Wah, ini wangi banget ya Kak Indri, suwer. Ya, banget nih Social Lover. Langsung pengen buru-buru ya Kak? Iya nih, Pak, ini wangi banget, jadi daripada penasaran, Social Lover langsung coba aja nih resepnya di rumah. Nah, jangan lupa ya Social Lover, saat proses pemanggangan atau dibakar, ini apinya jangan terlalu besar supaya si ayamnya benar-benar matang. Jadi memang apinya sedang kecil ke sedang ya Kak Indri? Iya, nah di sini kita juga menggunakan bagian sayap, karena bagian sayap ini lebih cepat matang daripada bagian yang lainnya ya. Betul. Dan ini selain jadi lauk juga bisa jadi appetizer kalau misalnya kita lagi ada pesta di rumah ya Kak Indri ya. Iya, betul banget. Katanya Labuan Batu Selatan hadir. Ketinggalan nih Kak Indri, kalau misalnya ketinggalan lihat resepnya ada di mana sih? Untuk resep lengkapnya, Social Lover bisa langsung aja cek di website kita di sajensedap.grid.id. Atau tenang aja, nanti videonya akan kita upload lagi di Facebook, juga di YouTube. Jadi nanti tinggal diulang aja. Di depannya udah kita jelasin resep lengkapnya kan, Indri ya? Iya, betul banget. Halo, terus nih ada Resi Adelia Putri dari Samarinda, halo. Kalau di Samarinda, cuacanya lagi apa nih? Lagi hujan kah atau lagi cerah? Nah, ini ada yang nanya nih Kak, dari Yeni Anderson Malisa. Masak ayam itu boleh dipanaskan kembali nggak sih Kak? Misalnya kayak sop ayam kan enaknya dimakan kalau hangat, atau gula ayam gitu boleh dipanasin nggak sih Kak? Untuk seperti sup ayam atau yang lainnya, itu boleh dipanaskan untuk Social Lover, tapi nggak boleh lebih dari 2 kali seperti untuk Social Lover. Karena ayam sendiri kan ketika dimasak itu gizinya sudah hilang, apalagi ketika dihangatkan kembali. Nanti juga akan pengaruh ke teksturnya ya, kayak itu ya, akan jadi hancur. Atau bisa juga disiasati dengan masak secukupnya. Oh benar, jadi sekali habis gitu ya Kak Indri. Ya. Halo Sarang, apa kabar? Ini kalau selama proses pemasakan tuh nggak boleh dibolak-balik gitu ya Kak Indri? Ya biar, kalau kita kan di sini menggunakan pen bergaris nih, supaya nanti garisnya tuh cantik, jadi nggak usah dibolak-balik nih ke telepon. Oh, jadi nanti ini akan berpengaruh juga dengan motifnya nih ke telepon. Ya, ini juga bisa nanti diterapkan pada misalkan si telepon mau membuat salmon stick atau stick dari daging lainnya. Wah, jadi itu tampilannya seperti di restoran-restoran ya Kak Indri ya? Ya, betul banget. Jadi makan di rumah terasa makan di restoran ya Kak? Iya benar banget, apalagi dengan resep sajian sedap itu semua udah diuji coba ya Kak Indri ya. Iya betul banget, jadi bisa langsung dipraktekan bahkan sampai garam dan micinnya pun sudah ada takarannya ya. Iya, jadi nggak usah bingung-bingung lagi membumbuin makanannya. Nah ini katanya Samarinda mendung, enaknya makan ayam ini. Iya benar banget nih, mendingan kita masak di rumah lebih enak, lebih sehat juga. Nah ini sudah bisa kita balik ke telepon dan terlihat ya, ini gak lengket sama sekali. Dan tampilan cantik ya, Social Lover. Ini dia yang nanya, Kak, ini tuh pennya itu pen anti lengket ya, Kak? Ini untuk pennya memang kita menggunakan pen yang anti lengket nih, Social Lover. Tapi biasanya kalau menggunakan tanpa minyak pun, di pen anti lengket biasanya masih akan menempel sedikit karena kita menggunakan seperti paus-paus dan yang lainnya, itu biasanya menambah lengket pada pen. Jadi jangan lupa menambahkan minyak pada saat proses marinasi ya, Social Lover. Nah, Kak
masak apa nih kak? Bagaimana kalau resepnya ketinggalan? Tenang aja nih, buat sesuatu yang ketinggalan, resepnya itu ada di sajiansedap.grid.id. Dan jangan lupa, ini nanti pasti akan kita upload lagi di channel YouTube Sajian Sedap dan juga di Facebook. Tapi kalau buat di Instagram itu hanya ada 24 jam. Jadi nanti nontonnya di YouTube aja ya, sesuatu. Ini wangi banget ya Kak Indri ya. Iya, betul banget nih. Wanginya tuh wangi pokoknya wangi banget deh, sesuatu. Daripada penasaran, langsung aja ya praktikkan resepnya di rumah. Iya, betul banget. Nah, ini bisa juga nih nanti dimakan dengan french fries atau aneka olahan kentang lainnya sebanyak pengganti nasi untuk karbohidratnya. Terus juga kalau mau ditambahkan dengan salad, itu juga bisa banget, sesuatu. Wah, pokoknya ini mau pakai kentang atau nasi itu sesuai selera lovers. Yang jelas ini rasanya tetap nyambung ya, iya. Mantap surantap tuh, wah iya nih. Pokoknya praktikan resepnya di rumah ya, selera lovers. Halo. Oh nih ada yang absen dari Bandung nih Kak Indri nih. Halo Bandung, selamat bergabung. Ada yang dari Bali juga. Halo Bali. Kita hari ini lagi membuat sayap bakar tomat. Nanya deh, nanya dari Lian underscore Adi, pakai paka ayam bisa nggak kak? Bisa juga, Lover. Ini ada yang nanya kak, tadi tuh marinasinya berapa lama sih? Nah untuk marinasinya sendiri, tadi kita nggak membutuhkan waktu lama di Sete Lovers. Tapi kalau Sete Lovers mau memarinasinya lebih lama, itu akan menambah cita rasa pada ayam. Nah tadi tuh tadi timernya juga udah jelasin ya Sete Lovers. Ini tuh kalau misalnya Sete Lovers mau nyimpan dalam keadaan ayam yang masih dimarinasi, itu cuma boleh satu hari ya timer ya. Oh ini kalian ini underscore Marisa, Sajian Sedap selalu resepnya ku intip terus praktikan karena memang enak-enak. Wah terima kasih ya udah praktikan resep kita. Nah ini udah langsung kita deliver, bisa langsung kita tata di kirim saji. Iya betul banget. Ini mudah banget kan yang deliver cuma sebentar ini sudah bisa kita sajikan. Nah ini juga cocok banget loh Sete Lovers kalau misalnya untuk ada acara nonton bareng di rumah. Iya benar banget kalau buat temen nonton ya kan cocok banget. Iya dan ini kita sengaja sajikan tanpa piring jadi bisa langsung dimakan nih. Wangi banget ya Kak Indri ya. Iya. Jadi ini juga ada motifnya nih, cantik banget nih motifnya. Ini udah mateng, wanginya enak banget. Apalagi rasanya ya Kak Indri ya. Iya betul banget nih. Nah disini kita bisa garnish nih Sete Lovers supaya makin cantik. Gampang banget ya Sete Lovers, cuma 20 menit ini udah jadi dan siap disantap keluarga. Lovers, mudah banget kan resep kita kali ini? Jangan lupa dipraktikkan di rumah ya, Sete Lovers. Nah, terima kasih untuk semua yang sudah menonton live kita kali ini. Jangan lupa dipraktikkan dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai bertemu di live berikutnya. Bye-bye.